cara-cara ciri kaca buram. Coba kita lihat ya. Ini kaca buram ya. Kita lihat sebelumnya seperti ini ya. Saya akan dibagi dua ya. Bagi dua, yang satu dibenarkan, yang satu tidak. Ciri kaca buram kita buktikan dulu dengan air. Nah, ini saya akan buktikan dulu dengan air ciri-ciri kaca buram. Apalagi ini bekas bersihkan jamur dari jamur kaca dengan cair. Nah, ini sebelumnya. Sebelumnya kita lihat setelah mengering reaksinya seperti apa ya. Nah ya, coba dekat. Nah ini menaik. Nah ini yang buram namanya jamur ya. Otomatis ketika mengering apalagi hujan terjadilah seperti ini, maka namanya buram dalam penglihatan ya. Nah kita lihat ya secara acak. Nah ini ketika airnya mengalir, mengering, maka akan terjadi putih-putih seperti ini ya. Nah ini yang menyebabkan kaca buram ya. Sekarang saya akan atasi dengan pakai ini ya, hardener. Ini ya atas permintaan. Kita lihat hardenernya ya, cukup sedikit, cara apapun bisa mematikan. Nah kita ratakan ya. Nah ini yang sebelah sengaja tidak, agar hasilnya tahu bagaimana yang sudah dan yang sebelum. Ini kaca buramnya parah ya, tebal. Silanya jamur kacanya. Kita gosokkan dengan kertas koran seperti ini ya, kertas koran. Bantu dengan pasta ya, lalu kita bilas pakai air. Kalau tidak dibilas sampai akhir ya. Dengan lap kanebo ya. Nah kita lihat hasilnya. Nah ya, kelihatan langsung terbuka. Sekarang tes pakai air apakah ada, masih ada jamurnya atau tidak. Kita lihat ya, apakah seperti tadi atau tidak. Nah ya, langsung basah dan bersih, tidak terurai lagi jamur seperti tadi. Nah kita samakan dengan yang belum, perbedaannya seperti apa ya. Nah ini yang sudah, ini yang belum. Coba ya, kelihatan nampak jauh. Nah ini ada bekas batas, ternyata ini kaca buram, akibatnya sudah tebal ya. Karena cara mengatasi kaca buram dengan, simak terus video saya selanjutnya. Salam.